Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bersama saya Gokil Abis Bajin Dolor dan juga istri tersayang. Oke, jadi di vlog kali ini aku lagi mau mengunjungin mantan ex Taiwan guys. Mantan ex Taiwan yang dimana ini orangnya sukses membuka usaha sendiri guys. Oh iya, ini gedungnya. Iki gedungnya bener guys. Tapi sebelah mana ya rumahnya? Coba aku mau tanya guys. Sebelah mana ya rumahnya? Tanya. Bener ya iki. Bukan salah ini. Tidak salah. Dalam. Ya salah ya bener kene. Rumah bukan Sarmonika tuh. Direk tanglet mas, dalamnya mas Franz pun dige. Oh, sampai ini baju dulu kayak. Oh, boten mas bro. Oh, jauh. Pih kabarnya bosku. Betul, ayo. Oh, masa toh? Nah, ini deh, hitam putih. Mas, hitam putih itu apa bos? Kata ini karena ireng ngetok bos. Mari ngasih mas ini jenengan. Kalau Nur Hadi. Nur Hadi, hasilnya dalamnya pun di. Dalamnya pun dike mohon celak mau. Oh, celak mau. Oke. Mas, direk tanglet dalamnya. Ini plan ya, sampean. Nggih. Anu, padha wong mantu Mas, lihat kene. Berarti mesti kanan. Nggih. Kanan, terus mungkin nek pertigaan langsung mriki. Kanan. Menggok ngiri. Oke, pertigaan male langsung ngiri. Pertigaan ngiri. Notok. Nggih. Har France Harmonico nggih. Siap, thank you, terima kasih bosku. Mas Sun. Oke. Kapan-kapan tak mampir gene jenengan. Siap. Sukses selalu ya. Oke, alhamdulillah. Lancar usahane. Mantap. Sun guys. Assalamualaikum. Ya. Oke guys, ketemu dulu lanang juga guys. Sekarang saatnya kita belok. Di budget. Enak kok nek wong mantu, jadi kita harus belok. Yo bune. Wis kene arum kono pian tok yo. Sebelah ndi yo? Coba takok ya. Ngarep lo yo kuning. Ngarep yo kuning. Apa menggok ini ya? Oh, ikai paling. Main feeling guys. Ayo. Main feeling lurus apa menggok? Menggok. Ya? Menggok. Main feeling gambus. Piroan iki. Hah? Sik to yang ojo piro-piroane. Nek gak ngerti wong yo gambus yang. Guys. Ini guys, kita ketemu guys, cuma kita parkirnya di mana guys, di sini aja guys. Ini bengkel. Gak nok kene wong bapak, apa ngapune ya? Yo, what's up guys? Assalamualaikum. Dalamnya Mas Frans ge, leres ge. Tiangnya ten pundi? Wah, usahane lancar rek, Bu. Ibu-ibun. Oke. Oke, Rien, kedap. Jadi istriku lagi itu, guys. Ah, jadi ini usahanya Mas Frans, guys. Bengkel langgananku Harmonika, bengkel besi. Jadi aku pesennya di Mas Frans ini guys. Pokoknya wis semua lengkap. Ada guys ampun. Ayo ikut aku masuk, awas ke sandung besi ya. Gak apa-apa. Awas iki besi tok. Oke guys, kita sampai. Pak amit nggih, Pak nggih. Oke, sampai. Lewat guri. Wey, halo assalamualaikum. Wis entar nang kono sik gak apa-apa. Piye bos? Boh. Halo, lancar e usahane rek. Karo bojo. Hey guys. Assalamualaikum. Boh. Payu. Jos lancar jiwa, bos. Halo, bos. Ora apa-apa, bos. Tenang e, bos. Wow, mantap. Jos, guys. Mantap usahamu, guys. Wow. Iki garap harmonika kabeh. Kae to. Oh, kae. Kok ambyar? Iya, ambyar. Dadi tak durung iki gawe uji coba to. Khusus gawe ngetes apa piye? Oh, ngono ya. Dadi tak durunge bisa kayak konsumen dites. Iya, dites. Boh. Boh tenan iki rek. Salu. Salu, Gus. Mantap ya. Amit ya, Mas. Mas. Oh, dadi iki ya gawe ngecek. Iya. Terus kurang sempurna apa enggak, terus gawe ngecek barang.
Ini gak nyetel tinggi nih. Iya. Oh alas. Duh. Ayo nang ngarep sik yo. Iya. Siap. Sini alhamdulillah silaturahmi ke masnya. Saman bolak-balik nonggone aku tapi aku gurung silaturahmi nonggone sampean belas ya. Sih. Ini mau tanya jawab Mas Bro. Oke. Okay. Jadi Mas Pran ini langgananku masalah perbusian semua ini sing nangani Mas Pran sih ini. Mas Pran, ben sama nak Taiwan kan tahun, belum tahun. Nak Taiwan belum tahun. Dari tahun ke tahun? 2010 sampai 2013. Berarti pas aku lulus SMA sampai aku lagi mancing nak Korea masih wis mulai orang itu lulus. Dan terus sampean asal mulanya kok itu nggak bisnis seperti ini bahkan sekarang karyawannya ada sepuluhan mungkin ya. Iku iki gara-gara ne anjir nang Taiwan kok. Oh, nak Taiwan ngelah. Oh, berarti kan gak duwe dadi ngelah. Otomotif dia. Otomotif. Terus cuman nang Taiwan juga lain yang belum dimaksud lah. Ngelah bensin. Ibur. Ibur. Nah. Mau lewat Taiwan bingung kerja. Bingung kerja. Terus akhirnya terus akhirnya melu wong. Kalau bisa jualan melu wong. Tak kiri, tak kiri. Berarti ini loh guys, biarpun kita di Taiwan misal kita gagal misal ya, tapi kita punya pengalaman terus diaplikasikan di rumah jadi sumber rezeki ya Mas Bro ya. Bisa dibilang gagal emang. Bisa dibilang gagal ya. Berarti seperti Mas Pras, aku juga itu bisa dikata kalau kita di luar negeri itu gagal sebenarnya guys. Tapi ya alhamdulillah Mas ya. Aku kalau saya nggak gagal. Nong Korea bisa dikata gagal Mas. Swear Mas. Cuman ketika pulang ternyata alhamdulillah rasa itu. Oh nonton. Dan nyemplung nak tukang lah dewe. Dewe, dia dewe, dewe. Caloro harus menanti. Suwe ya berkembang. Nama sekarang ya. Berarti sering disirami terus. Iya. Kembang. Oke. Terus usaha misalnya ini pernah enggak ngalami sih jenengi bangkrut mas? Nek bangkrut tuh enggak. Belum pernah. Paling belum. Kalau ngarang itu pok. Kok ya, cara kono rugi tenaga misal ngono ya. Oh, ngono. Tak pernah jenenge bangkrut tapi rugi tenaga kok ngono ya. Itu. Berarti sampean ngerakit usaha iki wis berapa tahun, Mas? Sekitar 4 tahun. 4 tahun usaha iki ya. Berarti harus menginjak 5 tahun wis kategori titik aman. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Terus sampean kan STKI, aku juga STKI sampean Taiwan aku ya. Tolong Mas kasih motivasi buat teman-teman yang ada di luar negeri, mungkin poin-poin apa sih paling penting pas awalnya mulai ke luar negeri? Pas mulai ya? Sinjilan yang sini ngore itu ngati-ngati. Yang pertama itu ngati-ngati. Baik itu pekerjaan, mengatur finansial. Ya, itu ngati-ngati sekali ya. Pengalaman. Pengalaman ya. Mulai kalang-kalang dulu ya. Mana ya. Terus yang kedua nih, iso yo mulai iso bisa lah. Seperti itu ya. Mandiri nih saya mandiri. Soalnya kan, misalnya nih, TKI itu susah. Mulai begini. Mulai mesti bingung. Soalnya kuliner yang terlalu gede. Awak enak konon, mulai kayak bayi nih, nggak ngerti dalam jiwa ketenangan. Itu aja sampai. Itu, kan hanya itu. Cerita gini yo. Mulai ke Taiwan. Tentunya mau balik nih. Tentunya balik nih. Soalnya kan bener apa yang dua motor lagi tapi kan burung karuan. Burung karuan. Usahai oleh income tiap hari kan burung karuan. Soalnya jenis usaha kan gak langsung juga dong. Iya. Setahun paling gak setahun setengahnya lagi untuk kita mengaku. Masa bertahan sih suwi kan ini. Sebab alasnya. Ngomong-ngomong sama Niki ya ternak labet bareng loh. Mungkin boleh aku dijak gelak-gelak review labet. Itu kan bakur gue inget-ingetan. Gue inget-ingetan toh. Tapi alhamdulillah guys, inget-ingetan aku tapi enak kena gue nyebut kawin ini guys. Ayo, ayo, ayo Mas, kita ke belakang Mas. Tajak Mas, ayo. Ayo Mas, sini Mas. Enak kesenanganmu Mas, warnanya Mas. Kapok weh. Produksinya yang penting loh Mas. Undi. Oh jadi ini kantormu guys? Ya produksinya seperti ini. Ini produksinya? Ya, oh jadi Mas Fransi ini spesialis harmonika ya Mas Bro ya? Iso menggaya kanopi barang, rak-rak barang, oh jadi seperti ini ya? Oh jadi ini enak yang incerannya mata barang ya bos? Iya. Jadi enak pengincer, oh canggih guys.
Jadi didelok sapa tamune genah ya. Oh, iki lho, guys. Berarti iki sing jenenge terbuka, apa jenenge? Ekstra. Ekstra. Oh, ngene iki ya. Sip. Masuk. Cocok. Dan terus iki kantor ya, Bos. Pembukuan-pembukuan ya. Oh, nggih. Ayo tak jak delok manuk. Rin, Bu, ningali burung. Nggih. Hele. Mas Amit nggih, Mas. Guys. Mas ada sik atati delok isor ya. Oke, guys. Oh, seperti ini tempatnya, guys. Duit tok iki. Duitmu akeh men, Bos. Ya, cara-cara dalan ngene iki harus kesandung ya. Wow, ini loh usahanya, guys. Mantap. Amit, Mas. Oke, siap. Jadi seperti ini, guys. Ada yang bagian ngelas. Jadi Pandoso toh, Mas? Pandoso. Oke, kan Novi tak kira dia Pandoso barang. Oh, ini labetnya ya. Wow, mantap, ya. Oh, ini anakan, ya. Oh. Bojoku nek ndelok biru mripate biru ya, Bos. Nemu. Nyekel. Dengi aku nyekel gak kena yo. Ya terus. Oh, berarti nek wong muncul. Kena, oh, ini wong muncul berarti ya. Sering. Oh, sering ya. Bos. Iki bojone sampean bejo, Bos. Oke, guys. Alhamdulillah. Wah, mantap, Mas. Oke, siap. Oke, guys, mungkin gitu dulu ya, guys ya. Ini usahanya temanku. Oh ya, Mas. Beseng pesen harmonika, pesen kanopi, pesen rarak besi padha kaya toko pertanianku ke. Kontak persone piro, alamate piye? Kontak 081 331 333 793 177. Alamate nek pengin teko. Desa Purworejo. Purworejo RT 36 belakang pom bensin Geger, belakang spesialis pintu harmonika. Oke, Franz harmonika wis terkenal ya. Aku mau teko kono enek Bajindul lovers juga. Oh, iki Bajindul to. Sing nak molen-molen oh, guys. Oh, iya iya. Iya, aku mau takok nak kono. Wah, ketemu Bajindul tenan. Iki nak hitam putih, karek hitam tok iki. Oke. Terima kasih, sukses usahanya ya, guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Piye, Bos? Iki tak wae hadiah sampean sak durunge mulai iki. Wah, alhamdulillah. Bengkel Las Sahabat Jaya, spesialis pintu harmonika, melayani pemasangan pintu harmonika, railing tangga. Nek rumah tangga ya, Pak Bos? Wah, mboten. Oh, mboten to. Pagar stainless, tralis dan lain-lain, Desa Purworejo RT 36 Kecamatan Geger Madiun. Nomor HP ini, guys. Terima kasih. Sukses. Okay. Cun lo, Bos. Tak terima ya, Bos. Thank you. Ya, semangat ya. Balik sih ya, Bos. Ya. Okay.